Oke, rekan-rekan Kolom Kopi Story, hari ini kita berlanjut ke sentra Gerabah Kasongan. Ini masih di Jogja, tapi kita udah agak bergeser ya. Di sini banyak sekali sentra-sentra atau pengolah pembuat gerabah. Nah, tempatnya di Kasongan. Ini unik ya, sesuatu yang unik buat saya. Ini di belakang saya, mbak, sekeliling sini itu semuanya produk gerabah. Banyak menarik. Bentuknya seperti apa? Ada apa aja di sini, nanti kita coba keliling-keliling. Nah, ini rekan-rekan Kolam Kopi Story. Itu ada patung anak kecil kencing. Wow, sangat banyak sekali ya. Apa ini? Yoyo. Balah. Ada yoyo. Set. Ini untuk masak. Pak, buat tatakan cangkir kopi ya. Buat tatakan cangkir kopi. Bisa. Nah, iya. Tatakan cangkir kopi ya. Barangkali Pak PJ ke rumah kan. Tatakannya ini. Mana? Oh iya ini ya. Di rumah kan. Bisa nggak kopi buat diginiin? Belum pernah itu. Oh, belum. Taruh aja sih. Oke, jadi sepanjang jalan atau gang perumahan ini semuanya adalah sentra pengrajin gerabah ya, di sana tuh. Oh, ternyata memang sentralnya di sini. Kita akan coba ke sana, ada apa di sana? Jadi kita ke sisi sebelah timur, ada apa aja? Ini ada sentra gerabah keramik juga di sini. Beh, sangat lengkap ya koleksinya. Nih, untuk interior tuh keramik-keramik. Ini ada koleksi cangkir ya, dari kayu jati tahan panas.